Namaku Yunika. Kalau kamu baru di sini, aku ucapkan hai, selamat datang dan selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat ya dan semoga teman-teman berada di lindungannya. Oke guys, hari ini aku mau review salah satu produk singkat, padat dan jelas aja supaya video ini juga bisa dicerna oleh teman-teman dan mengerti maksud aku mereview produk ini. Karena sebelumnya aku udah sering banget review salah satu produk wanita ini yaitu parfum. Jadi banyak banget respon dari teman-teman yang suka banget aku review parfum. Jadi aku hari ini ada produk yang mau aku review, yaitu parfum yang aku beli di Miniso. Ini sebenarnya aku waktu beli ini namanya tuh Green Danish Green Perfume. So this is the look of this perfume. Jadi waktu pertama kali aku beli ini di Miniso, aku tuh gacha. Gacha tuh gimana ya? Jadi karena aku udah nyium banyak banget parfum yang ada di sana, jadi untuk milihnya tuh susah banget. Apalagi kalau udah nyium 3 kali bau, hidung kita tuh udah gacha-gachaan gitu ya. Maksudnya udah random gitu, udah enggak seperti wangi asli si parfum itu. Jadi aku gak tahu nih yang aku pilih ini bakal aku suka apa enggak. Tapi waktu aku cobain di Miniso-nya itu aku suka banget. Jadi aku mau review ini ke kalian. Oke, langsung aja kita buka. Jadi ini memang benar-benar belum dibuka ya guys. Jadi karena dia namanya green, maka botolnya juga ke green-greenan gini ya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, ini ukurannya 50 ml dan coba aku lihat deskripsinya. Jadi si parfum ini itu mengandung lemon, fruity cassie dan bergamot. Oke, aku nggak terlalu ngerti guys. Langsung aja kita harumnya seperti apa. Pertama-tama kita bahas packagingnya. Packagingnya bagus banget ya, elegan dan kelihatan sangat mahal. Padahal harganya itu cuma 90 ribuan ya. Jadi aku suka banget sama parfum yang bentuknya kayak gini. Jadi kayak bagus banget kalau misalnya dipajang di meja rias aku atau jadi dekor gitu ya, nggak sih teman-teman? So ini adalah sekilas dari packagingnya ya guys. Jadi depan belakang hanya bagian belakang ada gambar daun ini ya, daun yang familiar banget buat dijadiin dekor. So seperti apakah wanginya? Biasanya kalau aku untuk mencoba parfum itu diamin dulu sebentar baru cium. Jadi wanginya itu ternyata seger banget, pas banget sama apa yang aku ekspektasikan. Kalau misalnya aku pakai parfum itu pengennya seseger ini. Segernya itu kayak agak sedikit manis, tapi manisnya nggak kentara. Jadi touch manisnya itu yang bikin balance, jadi nggak terlalu bau alkohol banget. Nah, jadi pakai manis itu yang bikin ngebalance wangi antara wangiannya sama wangi alkoholnya gitu. Nah, terus segernya itu lebih kayak ke wangi bunga gitu, tapi ada sedikit touch of flower-nya, wangi dari si Green Danish Perfume ini. Ada mawar, terus sepertinya ini kombinasinya banyaknya bunga sih ya. Jadi kamu bayangin deh kalau kamu nyium parfum yang bunga itu kan fresh wanginya ya, wangi fresh tapi ada sedikit touch of manisnya gitu, yang bikin ngebalance antara wanginya itu nggak terlalu nyegak banget gitu, kayak wangi bunga yang terlalu apa ya, pusing gitu. Nah, dipakai touch of manisnya itu yang bikin jadi balance sehingga manis dan freshnya bunga itu nyatu gitu, ngerti nggak sih? Ya kayak gimana ya, kayak kalau fresh gak terlalu nyegak gitu loh, tapi ada sedikit wangi manisnya yang bikin pengen
kecium terus gitu, ngerti kan? Karena balance yang tadi aku bilang gitu. So, ini adalah parfum yang namanya Green Danish Perfume. Aku suka banget sama parfum yang ini, wanginya. Kalau yang lain itu rata-rata, kalau aku cium ya waktu di Miniso itu rata-rata banyaknya manis ya. Tapi ada juga yang terlalu kondangan banget gitu wanginya. Jadi yang ini tuh udah netral banget, wangi yang fresh tapi ada manisnya juga gitu. Aku suka banget sama wangi yang gak manis banget dan gak bunga banget gitu wanginya kayak gitu. So, okay guys, gitu aja untuk review kali ini. Aku udah bilang singkat, padat dan jelas. Kalau misalnya teman-teman ada pernah beli parfum di Miniso, komen di bawah beli parfum apa, jadi aku bisa cobain juga di Miniso, beli dan review ke teman-teman. So, gitu aja untuk video kali ini. I'll see you guys in my next video. Goodbye.